Rumah kita bukan di bumi. Ini hanya sebuah tempat yang kita singgahi. Jadi jangan pernah merasa nyaman ada di sini. Cepat atau lambat, sungai ini akan bermuara pada sebuah kehidupan yang abadi. Dunia dan alam semesta indah dipandang mata. Sebuah mahakarya dari sang pencipta. Hamparan sawah, hutan, dan gunung, bukti dari yang maha agung. Coba merenung, siapakah yang pantas disanjung? Kita ini hina, tak luput dari dosa. Kita sekedar hamba, tak pantas untuk dipuja. Tuhan telah banyak membuktikan keeksistensian untuk insan di akhir zaman. Lantas apa yang menjadi alasan untuk tidak beriman? Bangunlah dari tidurmu, lipat selimutmu, dan bawa perubahan untuk dirimu. Kalau tak saat ini, kapan lagi? Bangun dan buat aksi sebelum maut menghampiri.